Kedekatan Dul Jailani dan Amanda Cesa semakin santer beredar. Apalagi, Dul diketahui membuat sebuah lagu berjudul Pandangan Pertama yang diakuinya terinspirasi dari sosok Amanda. Meski tampak serasi dan banyak dijodohkan oleh penggemar, Dul maupun Amanda belum mengakui ada api cinta di antara mereka. Tidak hanya para penggemar mereka saja yang gregetan dengan keakraban Dul dan Amanda, Maya Estianti, ibunda Dul, juga ikut-ikutan menjodohkan putra bungsunya itu. Maya Estianti bahkan meminta Amanda untuk memanggilnya dengan sebutan ibu mertua. "Panggil saya ibu mertua," ujar Maya pada Amanda Cesa. Maya memang diketahui secara terang-terangan merestui hubungan Dul dengan putri Parto Patrio itu. Maya juga kerap mendesak Dul untuk segera mendeklarasikan hubungan dengan Amanda Cesa.